Mereka adalah para tokoh dari 7 suku di desa Yongsuspari yang letaknya berada di kaki pegunungan Sikluk, Kabupaten Jayapura, Papua. Bersama-sama mereka melestarikan hutan dan lautan di sekitar desa. Ada masyarakat yang macam tidak peduli begitu, tebang sembarang. Jadi ketika seseorang buat masalah itu, biasanya itu sanksi adat. Salah pukul. Hanya cerita saja, bilang saja, dia sakit atau luka besar. Walaupun kita sudah masuk di dalam dunia global, tetapi alam itu selalu ada. Di mana kita ada, dia selalu ada. Ala ele yali hubla salimu wagasi wagasi Yesus eleme kimnya wagasi wagasi. Papua adalah wilayah dengan tutupan hutan tropis terbesar di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Sayangnya, wilayah ini juga banyak dieksploitasi. Maraknya penebangan liar dan pembakaran lahan memicu deforestasi. Banyak hutan kini gundul. Hal itulah yang menjadi perhatian besar bagi warga di desa Yongsuspari. Desa ini hanya berjarak 3 jam dari pusat kota Jayapura dan 2 jam dari kota Sentani. Kekayaan alam di desa yang diapit oleh gunung dan lautan ini melimpah. Ada 7 suku yang tinggal di desa ini. Mereka berbagi tugas melindungi alam. 5 suku asli dan 2 lainnya adalah suku pendatang yang sudah diakui menjadi bagian dari desa. Mata pencaharian warga di sini adalah petani dan nelayan. Kami di sini itu rata-rata itu adalah 86 kepala keluarga, 86. Yang paling klan-klan yang terbesar itu kayak Apasrai, Yomilena, Serondanya, Marotong, tambah Okosrai. Suku Serondanya dan Okoserai bertugas menjaga hutan adat hingga batas 500 kaki Gunung Davonsoro yang jadi bagian pegunungan Sikluk. Ada larangan-larangan tertentu, yaitu dari suku lain tidak boleh melangkah ke hutan tanpa izin dari kami. Terkecuali mereka yang sudah kawin masuk ke suku kami perantaran macam adik ipar gitu. Punya kuasanya untuk cari hidup. So, untuk memiliki sesuatu di sini tidak ada. Untuk memiliki tanah atau apa, tidak bisa. Biar mereka pakai apa izin dari pemerintah, bahkan dari gereja sekalipun. Kami tidak bisa memberikan izin masuk. Suku Norotou menjadi pengatur hukum adat di lautan sekitar Yongsuspari. Hukum ini kita tidak jaga orang dari luar. Makassar butuh orang ini merusak ketumpunya pantai ini. Mencuri ikan, dombuang ini pakai apakah? Kedalaman itu, pakai senter itu. Itu batu-batu terapung di pantai ini, ikan semua di situ. Sekarang sudah tidak ada, habis. Bapak dulu itu saat pergi,
dia sudah timbul-timbul tinggal dengan kelawai sudah. Sekarang tidak ada. Setiap suku bebas mencari ikan. Namun semua keputusan dan hukum adat diatur oleh kepala suku dari klan Noroto. Termasuk aturan adat perburuan di hutan yang harus dipatuhi. Kalau bertani itu kan saya rasa semua paling bisa. Tapi kalau macam berburu juga kita juga dibatasi juga. Tidak bisa sampai terlalu ke darat. Karena itu sudah orang lain punya, suku lain punya wilayah. Dua suku terbesar, Apaserai dan Yomilena, berada di pusat kehidupan para warga desa. Mereka membawahi berbagai aturan yang ada di sekitar desa. Apaserai mengatur hukum adat di desa, dan Yomilena mengatur pemerintahan desa. Ini adalah Yakob. Selain menjadi kepala suku Apaserai, dia juga adalah Ondoavi atau pemimpin adat yang kastanya berada di atas para kepala suku. Menurut Yakob, ancaman terbesar yang berpotensi merusak alam di Yongsus Pari justru berasal dari pihak luar desa mereka. Baru satu kali ada dua orang pakai kaca tuh, mencari ikan kecil-kecil. Ada di kali, ada warna-warna. Ikan itu yang dia ambil, saya kata, ini orang ini tanpa ketahuan, tanpa laporan. So masuk lagi pencuri lagi. Biasa orang luar atau orang luar? Orang kampung tidak. Orang luar yang datang. Ada dua orang biasa pakai motor. Tapi sekarang-sekarang sudah tidak masuk-masuk. Kalau masuk tangkap dan pukul dia saja. Nanti urusan di polisi sana. Aturan tidak tertulis dari hukum adat di Yongsus Pari adalah warga bisa memanfaatkan hasil alam, namun dengan batasan. Teman pohon itu kecuali macam jauh dari pinggiran-pinggiran kali, boleh. Pinggiran-pinggiran kali itu boleh. Kalau di pinggir-pinggir kali, dilarang. Burung-burung ini tidak boleh ditembak. Atau diburu, atau dipanah. Tidak boleh, itu sudah dari dulu, bukan baru saja datang. Tidak, dari dulu. BBC Indonesia mendapat izin khusus masuk ke hutan dengan didampingi perwakilan dari suku Sorondanya dan beberapa perwakilan warga. Secukupnya, artian ya semuanya bisa berjalan aman. Hari ini kami didampingi oleh Zakarias dari suku Sorondanya. Orang Sorondanya ini kami orang, istilahnya orang hutan begitu, orang yang kesibukannya selalu di hutan. Jadi kami kerjanya ya berkebun, berburu, bisa kita panen ini durian. Durian ini pohonnya. Oh ini yang. Iya, yang tinggi. Belum musim ya tapi. Belum musim. Ada juga pohon pete, ada penghijauan, kemudian ada juga apa program penanaman gaharu. Hati-hati. Zakarias menyebut ada wilayah keramat dalam hutan yang sama sekali tidak boleh dikunjungi oleh orang di luar suku Sorondanya dan Okoserai. Licin-licin. Hati-hati. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Itu tempat itu memang tidak bisa orang jalan sembarang. Sudah dilarang memang. Dan sudah pernah orang ke sana kan pasti minta darah.
jadi dilarang. Apalagi kalau perempuan. Kalau perempuan yang kami dari suku sendiri kawin, tidak boleh bawa ke hutan dulu tanpa diperkenalkan bahwa ini istri saya. Kalau sampai bawa ke hutan, istri akan mandul. Takkan berbuah. Kenapa anak? Sampai kapanpun juga habis lah. Itu sudah berapa kali sudah kami hadapi seperti itu. Penunggu yang ada di situ, ya dia tahu siapa yang ada di sana. Kalau memang dari kami suku yang kesana, dari marga kami yang pergi, ya enggak apa-apa. Luasnya area Pegunungan Siklop membuat aktivitas suku Sorondanya di hutan bukan tanpa batas. Mereka juga harus berhati-hati untuk tidak melanggar batas desa lain yang juga punya hukum adatnya sendiri. Dari orang tua dilarang kalau kita penebangan sampai di 500 kaki karena batas wilayah misalnya kita suku Sorondanya tidak mungkin masuk ke wilayahnya orang lain. Kita saling menjaga. Boleh bebas misalnya berkebun tapi tidak bisa tanaman jangka panjang. Untuk makan, bikin sayur, boleh. Oh, boleh. Masih yeah. Boleh kalau tanam kangkung. Iya, yeah, boleh. Hmm. Tapi kalau tanam seperti durian, langsat, itu tidak boleh. Karena dusunnya orang. Jadi... sering kalau ada yang menyeberang sedikit ke lokasinya orang, pasti pertengkaran. Hmm. Kemudian terjadi masalah begitu. Nanti yang menyelesaikan siapa? Iya, yeah, yang bertanggung jawab kepala suku. Oh. Tapi sekarang kan yang berperan pemerintah kampung. Jadi paling larinya ke pemerintah kampung. Hukumannya kembali ke adat. Ya hukumannya kalau terkait dengan tanah-tanah adat ya pasti orang kasih denda tangkap babi ke atau bayar harta begitu untuk penyelesaian persoalan. Penyelesaian konflik adalah salah satu tugas para tokoh dari suku Yomilena. Kalau sukunya kita itu lebih banyak bercerita tentang untuk melindungi. Ketika orang punya masalah, mungkin kami pergi untuk selesaikan. Masalahnya apa? Bencana alam, terutama banjir dan longsor, menjadi patokan bagi tegaknya hukum adat untuk menjaga lingkungan di Yongsuspari. Yang mengancam sekarang di kampung ini, apa kami masuk dalam kategori rawan bencana. Rawan bencana belum ada penanganan secara serius dari pemerintah. Jadi kami harap, karena belum tentu berapa tahun ke depan atau bahkan tahun ini juga pasti banjir. Jadi memang di belakang-belakang kan sudah longsoran. Batu-batu dengan segala macam sudah ada di sana, kayu-kayu belum turun. Ketika kalau ada banjir besar, kampung dalam bahaya. Karena kami di sini ada kali yang dia pas lurus dengan kampung. Jadi itu harus dibendung, ditaluk begitu. Taluk supaya air itu dialihkan ke tempat lain. Banjir bandang pernah menghancurkan desa pada tahun 2002 dan 2019 silam. Hujan dia kurang lebih 2 minggu itu berturut-turut hujan. Jadi kita kena banjir itu 3 kali. Selang waktu 5 hari begitu. Lewat 5 hari banjir lagi. Banjirnya itu ini masyarakat semua panik, mengungsi keluar dari kampung semua. Tadinya ada bukit-bukit, tapi setelah banjir ini tempat ini jadi rata. Untuk penebangan-penebangan itu sudah dilarang, yang sudah bukan sekarang, sudah dari dulu. Kita saran supaya jangan tebang pohon sembarang. Di dekat pinggiran-pinggiran kali tidak boleh. Itu mengakibatkan bencana. Bencana di pantai-pantai gunung, kalau tebang sembarang, bencana ini musibah besar.
kami juga diajak mengelilingi laut sekitar desa Yongsuspari. Kali ini didampingi oleh Terianus, kepala suku Noroto yang mengatur hukum adat di lautan. Kawanan lumba-lumba dan paus masih sering melintas di laut ini. Ada lumba-lumba tapi tidak bisa tarik. Dan yang main timbul. Paus itu satu-satu dia muncul. Satu kali dia hilang. Ya. Ada di sini atau? Ya, sekitar di laut besar. Sayangnya hari ini kawanan lumba-lumba dan paus tidak terlihat. Terianus lalu mengajak kami ke pantai kecil yang hanya bisa dicapai lewat laut untuk melihat spot terumbu karang di sana. Let's do it. Okay. Hamparan terumbu karang di sini masih sangat alami dan minim kerusakan. Kondisi alam sekitar Pegunungan Siklop yang masih lestari diakui oleh peneliti dari Universitas Oxford di Inggris. Pada bulan Juli tahun 2023 lalu, James Campton datang ke desa Yongsuspari lalu berkemah selama 17 hari di hutan hingga puncak Siklop. James adalah ketua ekspedisi Siklop yang berjumlah 25 orang. Selain James, ada 4 peneliti satwa lain dari Inggris. Beberapa mahasiswa dari Universitas Cendrawasih di Jayapura, LSM Lingkungan, dan perwakilan dari BKSDA, serta pendampingan dari suku Sorondanya dan beberapa orang lainnya dari desa Yongsuspari. Mereka berusaha mencari keberadaan satu spesies echidna yang sangat langka. Spesies bernama Zaglossus attenborough ini terakhir dilihat pada 1961. See, there's the long beak there. This animal that hasn't been seen for almost 60 years. So the idea of refinding this echidna is extremely tantalizing, because if we were to refind it, it would be rediscovering a part of the tree of life that represents a branch that holds such a magnificent evolutionary history that if lost would be a great loss to the world and to scientists who study it and to people who can find out about it. So I think that's why Attenborough's echidna is such a special species and why I wanted to try to rediscover it. Di Gunung Siklop, hewan ini berhasil ditemukan. Ini adalah video echidna Zaglossus attenborough yang berhasil terekam kamera setelah lebih dari 6 dekade. Video ini terekam oleh satu dari 80 kamera tersembunyi yang disebar di sekitar hutan. We were successful in many ways. Foremost among them in that we did indeed rediscover Attenborough's long-beaked echidna. So we have images of the echidna from the Cyclops Mountains, which is the first time that it has been scientifically verified for 62 years. And it, as the primary goal of the expedition was a great success.
Bukan hanya echidna, tim ekspedisi ini berhasil menemukan beberapa spesies eksotis lainnya di puncak Gunung Siklop. Yeah, very much so. Yes, I have been amazed by the extraordinary biodiversity here. Encouraged by the conservation of the Cyclops Mountain so far, hopeful for the future of Papuan biodiversity. Saat video ini dibuat, James masih dalam proses meneliti temuannya. Namun, James ingin warga Yongsus Pari segera mengetahui ada banyak satwa langka yang harus dilindungi di hutan mereka. James meminta seorang aktivis lingkungan di Papua bernama Ian Kobak untuk mengabarkan temuan ini pada warga desa Yongsus Pari. Sebenarnya James sendiri mau ini presentasikan ini, tapi karena kemarin dia ada harus ke Buncen, terus ke Balai Konservasi segala macam baru dia harus berangkat. Kita semua berharap dapat ini menjaga kampung teladan lah, karena masih jaga hutan, masih apa, bisa kerjasama antara suku dengan baik. Menjaga lingkungan sama-sama, jadi itu yang diharapkan diteruskan dan jadi seperti saya bilang teladan untuk suku-suku lain atau daerah lain di Papua. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi belum tentu saya bisa jawab karena sebenarnya itu dari James. Saya hanya pengantar. Apapun yang mereka dapat, kami juga akan merasakan, masyarakat juga merasakan hal itu. Ya. Positif. Jangan sampai kami dijadikan objek untuk keuntungan personal. Ya, saya sendiri merasa yang Om tadi cerita. Karena saya juga sudah lihat terlalu sering orang Papua hanya jadi penonton atau apa ya, ya objek untuk manfaatnya orang lain. Dan saya tidak mau itu terjadi di sini. Ada seperti ini di daerah Papua yang sudah. Kita anggap itu biasa-biasa saja, tapi untuk di dalam penelitian ini kelihatannya langka sekali, tidak ada di tempat lain. Gitu. Seperti ini. Nah, itu ya. Kami juga baru tahu kalau memang itu langka, akan tidak ada di daerah lain, ya, bahkan di negara lain. Gitu ya, kami juga terus melindungi. Dan lagi pula kami tidak pakai untuk kita berburu. Ya, tentang unggas-unggas itu, yang kita cari kan babi, apa yang bisa dimakan. Inilah, pasti ini akan makan bulan, sampai mungkin tahun. Jadi pengetahuan itu penting, dan data yang dikumpulkan bisa digunakan untuk banyak hal. Dan juga kalau orang tahu, oh di sini ada spesies baru yang begini, atau harap semoga mereka punya apa dorongan untuk melindungi. Karena itu hanya hutan biasa, mungkin orang tidak terlalu perhatikan. Tapi kalau tahu, oh ini, di sini ada sesuatu yang khusus, mungkin orang lebih cenderung melindungi. Para peneliti menjadi bukti dampak positif dari penegakan hukum adat yang diteladani suku-suku di desa Yongsus Pari. Itu satu masukan untuk kami, biar kami masyarakat yang kemarinnya hanya lihat saja begitu, sekarang saya harap supaya masyarakat kita sama-sama, kita mengajak masyarakat untuk sama-sama kita menjaga binatang-binatang yang langka itu supaya tidak musnah, tidak punah begitu.
Mungkin karena kita lindungi hutan, maka semua hewan yang ada, unggas yang ada, semua ada di sini. Jadi kami jaga. Sampai dengan turunan kami, anak-anak kami sudah kasih ingat bahwa kami harus jaga ini karena kami diingatkan oleh tua-tua bahwa jika kamu merusak, maka kamu kena banjir, musibah. Maka itu kita juga waspada. Kita punya hukum itu kita harus tegakkan. Supaya masyarakat dong bisa tahu, takut sedikit tentang hukum. Hukum itu yang perlu supaya itu membina anak-anak generasi ke depan sedang so tahu hukum. Yang kita tidak ini lah, siapa itu kau, siapa itu, begitu. Jadi kita harus tahu hukum adat yang betul.